Enggak kelihatan itu. Casek. Mau film ini. Enggak, ya. Enggak kelihatan. Estimasinya makan tepat. Siang jam 12, setelah makan siang kita siap-siap untuk horizontal ya. Horizontal. Oh, iya. Jadi nanti cukup pakai helm sama kaki duduk. Iya betul. Apa sih? Tan bangun. Udah bos main jar tuh udah belum? Masih. Jakarta udah. Udah semua. Curiga nih, Danjen masih nahan. Udah keluar belum semua? Tahu tuh lama banget ya. Apa lemnya kurang nih? Oke, kalau udah ngumpul semua, saya ngucapin lagi selamat datang di kawasan Kars Bumi Ayu. Di kawasan Kars Bumi Ayu ini ada sekitar 83 gua yang ada di kawasan Kars ini. Nah, dari 80 lebih ini nggak muat cuy. Yang dijadikan wisata umum itu cuma gua Cipicung, gua Bumi Ayu yang kita kenal. Jadi ada 4 mulut gua yang digunakan untuk wisata umum. Jadi wisata yang sekarang ini pun dibagi ada wisata minat khusus sama minat umum. Minat umumnya itu tadi wisata horizontal. Jadi udah pakai tangga-tangga yang nanti kita lakukan jam 1 siang ini tadi horizontal. Besoknya kita vertikal. Vertikal itu turun 18 meter, dia berupa dom yang pun di tengah. Nanti di dalam kita menuju sungai danau air terjun. Waktu penyusuran kita sekitar 3-4 jam. Kalau panjang lintasan sih sebetulnya cuma 1500 meter atau 1,5 kilo. Jadi kita masuk sungai danau, kemudian lumpur, keluarnya horizontal. Nanti kita keluar ke air terjun, mandi-mandi bersih-bersih di air terjun. Setelah itu dijemput untuk kembali lagi ke sini, ke seperti itu. Gue bakal pingsan. Tenang aja, kalau foto-fotonya mungkin nanti lebih banyak kalau mau ini di apa, di gua horizontal ya. Di gua horizontal kita lebih luasa, karena kalau di vertikal di 60%-nya kita masih bisa foto-foto, tapi lebih dari 60% mungkin mulai ada lumpur sama basah. Jadi kalau misalnya mau bawa kamera, sebaiknya bawa dry bag atau bisa dititip nanti ke pemandu saya, nanti juga bawa dry bag bisa dititipkan seperti itu. Agak sedikit berlumpur sebetulnya di dalam. Kecuali memang bawa si apa? Dry bag. Bawa housing sebenarnya. Oh iya. Housingnya itu yang mahal. Tak kuning. Atau disewakan. Oh iya. Boleh. Disewa. Ush, gila, gak usah dikeluarin gitu. Biasa. Dong. Gak usah keluarin gitu. Biasa. Dong. Serem. Oke, untuk siang ini kita makan siang jam 12. Setelah makan siang jam 12, baru kita siap-siap. Nanti pakai helm aja, helm yang disediakan di sana. Helm dan sepatu bootnya, kalau yang tidak bawa sepatu, jangan pakai sendal kalau bisa. Tapi sepatu bootnya sudah siap. Untuk gua horizontalnya. Oke. Okay. Untuk besok, vertikal, kita setelah sarapan pagi, kalau misalnya mau pulang lebih awal, berarti kita tarik jam 7. Setelah 7 itu sudah siapkan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, persiapan prepare wear pack dan boot dan sepatunya. Sepatu bootnya, helm sama wear packnya. Setelah itu kita baru vertikal. Mungkin nanti kita bagi 3 kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok, karena saya sediakan 3 pemandu dan 6 asisten. Kelompoknya berdasarkan umur. Gambreng. Tahun kelahiran. Nggak jelas fotonya. Saya punya misi menjodohkan. Oh gitu. Mantap ya. Iya loh. Punya cucu dari mana? Biar terus beranak pinak. Beranak pinak. Ini kembang biakin. Oke, untuk pembagian kelompoknya silakan dibagi kelompoknya. Ton. Gua mau omah ya. Ton. Absen Ton. Ayah. Kelompok apa ini? Aktivitas hari ini sih sampai kalau horizontal sampai jam 4 jam 5 bisa bersih-bersih, nanti jam makan malam jam 7 setengah 8 kalian nonton bola. Wah. nonton bareng mesti senang aja nih. Nah, ya senang ya. Hap.
kesehatan, bro. HP yang kamera yang ada Android-nya. Kamera yang ada OS-nya. Ini? Heeh. Gak tahu. Smart R.